Bige. Putu, swastiastu, pika, putu. Pika. Ojok, pika. Pak. Iya. Pika, goblok. Naun sih ya. Pika, mana? Pika. 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 Pika-pika. Pika. Pika-pika. Pika-pika. Pika. Pika-pika. Pika-pika. Pika. Ya, sekiranya itulah teman-teman logat-logat yang aku tahu. Kalau ada salah-salah, mohon dimaklumi. Oke guys, jadi di video kali ini teman-teman ya, aku bakal bikin video mukbang lagi. Gila, hari ini bener-bener happy banget guys. Kenapa nih? Karena perut lagi kosong nih, enak banget kalau dihajar makanan. Jadi di sini udah ada ayam bakar madu guys. Gila, ini itu ayam bakar madu terbaik di dekat rumahku guys. Kalian bisa lihat nih. Wah. Wow. Di sini juga dapat lalapan. Lengkap banget deh, makanya ini jadi ayam bakar favorit, guys. Kalian lihat nasinya, dapat sambal juga, ada dua jenis sambal, teman-teman ya. Ini tuh ada sambal apa nih namanya? Sambal bongkot ya kalau di Bali. Ini sambal merah. Langsung aja guys, sebelum kita makan mari kita baca doa terlebih dahulu. Kita minum es teh dulu, guys ya. Langsung aja, guys. Shiny banget. Wah, gila. Sambalnya. Udah sambal guys, enak banget, gila. Ada obat. Kita sambal lagi ya. Ciao. Wah, mantap banget ya. Lanjut lagi ya. The best. Berasa banget guys, gurih banget ayamnya, enak pol. Ini lumayan pedes nih. Sambal. Hmm.
Ini mantul guys, mantap betul ini. Wah, lama-lama pedas juga ya. Lanjut. Guys, ini kan habis ya. Aku ada suap nih guys. Lihat ya. Fokus. Wah. Keisi lagi coy. Lanjut guys. Ayam terakhir. Wah, mantep banget. Wah, aku bakal jelasin rasanya di akhir guys ya. Enak banget ini soalnya. Ayam terakhir. Sate bun. Buat pencuci mulut guys. Ini ya guys ya, kalau aku kasih nilai dari ayamnya itu ya, ayamnya aja itu 9,5. Asli enak banget. Ini ayam bakar yang mendekati kalau menurutku yang paling enak teman-teman ya. Tapi memang sambelnya memang agak cenderung ke asam teman-teman ya, nggak yang gurih gitu. Coba dia lebih ke gurih manis gitu, wah itu bakal mantep banget. Ayam bakarnya udah no complain, enak, manis, terus gurih juga sampai ke dalam-dalam dagingnya guys. Bener-bener enak pol teman-teman ya. Cuman di sini satu kurangnya guys ya,
di nasinya. Kayaknya nasi ini agak kelebihan air juga teman-teman. Cuman kelebihan airnya nggak gini juga sih. Licin gitu ya. Kalau kita megang nasi itu kayak ada licin-licinnya gitu ya. Kayak ada air-airnya gitu. Nah jadi kalau overall ya karena nasinya seperti itu, aku kasih nilai 8 sih guys. Lumayan menurunin banget itu rasa dari ayamnya sendiri. Oke guys, disitu dulu video aku. Baik kalau suka like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Next kalian mau buang apa lagi silahkan tulis. Tapi buat teman-teman sebanyak-banyaknya yang bagus, aku bakal bikinnya videonya buat kalian guys. Oke, jadi segitu dulu video aku. Aku Fendrata. Peace. Dadah. Boom.